3. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di Pekanbaru Riau. Sebentar lagi kita mau jemput ketua dewan pembina dari bandara. Beliau dari Jakarta. Kita di sini ada acara pelantikan Papera Provinsi Riau. Ini ketuanya Bang Indra, ini sekjennya, ini pengurus, dan ini pengurus. Barusan kita sudah mengecek kondisi pasar. Pasarnya tidak terdata dengan rapi, begitu amburadur. Jadi ke depan harus kita data dengan rapi. Ya, SDM, kebersihan, infrastruktur pasar harus benar-benar kita jalankan. Inilah fungsi kita Papera dan APSI untuk mengayomi pedagang pasar. Mungkin Bang Indra? Siap untuk melakukan tugas sesuai aturan dan instruksi dari pusat. Kita mengayomi semua pihak, pemerintah duduk bersama mengatur pusat ekonomi rakyat ini harus berjalan semestinya. Ada juga pasar tadi kita lihat terbengkalai. Inilah yang kita takutkan dulu-dulu itu kita survei ke seluruh Indonesia banyak pasar yang terbengkalai. Karena kenapa pemerintah mau proyeknya aja bawa pulang uang, tahu-tahu pasar terbengkalai karena tidak dilibatkan pihak-pihak terkait, pedagang maupun unsur-unsur LSM nggak dilibatkan dalam proses pembangunan pasar. Jadi itu kita siang mungkin jam-jam 11 kita mulai pelantikan Papera Riau. Prabowo Presiden. Presiden. Gerindra menang. Papera jaya. Pedagang sejahtera. Terima kasih.